Gendong Abang L, Opa Ramsi vs Ova Nazar, guys. Siapa yang paling berhasil dan gak buat nangis saat mereka coba gendong abang, ya? Soalnya abang pinginnya digendong papa atau bunda. Tuh lihat bunda sampai ketawa-ketawa terus. Lihat ekspresi Abang L saat digendong Opa Ramzi. Wah, lucu banget tuh kan. Wah, tuh lihat guys, abang ternyata diem guys, dari mau nangis awal-awal udah mendingan ya. Tuh, wah, penyesuaian buat bunda nih, juga ketawa ngeliat ekspresi si abang. Gimana buat kalian, sukses enggak Opa Ramzi? Kita lihat ntar gimana kalau Opa Nazar yang gendong Abang L. Tentu menarik bukan? Menarik banget dan seru banget, seru-seruan. Tuh, kalau Opa Nazar nggak lama langsung nangis si abang. Kenapa ya? Opa Nazar bisa gitu ya? Wah, itu kasih nasihat sama si Papa Bila. Nyatanya memang Abang L ya, sukanya, demennya digendong sama bundanya. Tapi emang begitu sih, anaknya siapa aja senangnya digendong sama mama papa, mama papanya atau bundanya. Tapi ada yang juga mantep loh guys, digendong sama siapa aja. Ya, seru-seruan, menarik banget ya. Abang L ini tuh diem kalau sudah digendong bunda. Tuh, Dede Lesti sama Abila. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.